Oke teman-teman, kembali lagi dan Anda di sini Daniel. Untuk video kali ini saya bakal main game Android lagi, judulnya itu Mental Hospital 3 atau Mental Hospital 3. Nah, jadi saya coba bakal main game ini. Saya lihat reviewnya itu game ini katanya singkat aja. Karena mungkin karena harganya juga murah, 3000-an lah, 3000-an aja. Jadi wajar aja gamenya itu singkat durasinya, tapi coba kita langsung mainkan aja. Ini saya new game. Эта история началась довольно банально. Ini apa? Intronya. Karena saya nggak pernah main Mental Hospital pertama, dua, dan ya pertama dan kedua saya belum pernah main. Bahasanya Rusia kayaknya. Но историю, в которую я вляпался, запомню до конца своей жизни. Saya masih nggak tahu ceritanya bakal gimana. Ужасная погода, проблема в редакции и вечно глохнущая машина оказались достаточными условиями для того, чтобы я опоздал. Kalau kalian тау apa Mental Hospital ini berhubungan, setiap ceritanya kalian bisa tulis langsung di kolom komentar. Tapi sebelumnya kalian bisa klik like dan subscribe juga untuk video ini. Не описать словами. Это можно стереть с кассеты, но из памяти никогда. Я нашел Сидорова, а точнее то, что от него осталось, среди залитых кровью стен проклятой больницы. Но это было не самое страшное. Есть кое-что пострашнее в этих мрачных и пугающих коридорах. Истерзанные страшными экспериментами больные и без того не отдававшие себе отчет, стали полностью неконтролируемы. Каким-то чудом я сумел выбраться из этого ада. Обессилевший и практически отчаявшийся, я пытался убраться от этого места как можно дальше. Мои планы нарушило одно из тех существ, которых я хотел позабыть навсегда. Из последних сил я сделал финальный рывок к больнице. Больнице, которая явно не хотела меня отпускать. Ini kayaknya dia ngisahkan masa lalunya ya. Berada di rumah sakit. Oke, tap. Oke, kita mulai gamenya. Saya sudah nyiapin mental buat main game ini. Oke, untuk grafiknya saya kira ini sudah cukup bagus. Ini saya setting high tadi grafiknya. Ya, saya setting high sudah cukup bagus. Oke, ini ada kertas nih. Attention, staff of the hospital emergency, please stay in your rooms in case of the patient abnormal behavior report medical. Ah, itulah. Oke, kita. Ini suasananya cukup seram juga. Oke, kita lurus saja pokoknya. Kalau main game horror tuh pertama kali lurus, karena menurut saya itu ya cara yang paling aman. Oke, kita buka. Waduh, suaranya seram banget. Ciri khas game horror, pintu itu kalau dibuka pasti gitu. Oke, ini botol. Gak ada apa-apa. Apa tadi? Di lampu tadi. Cek ke sini lagi. Oke. Gak ada apa-apa. Cari aman, kita balik. Tapi kita cek dulu. Oke, gak ada apa-apa. Apa itu? Itu mata kayaknya ada yang ngawasin kita ya. Oke, apa? Oh, kenapa dia ngos-ngosan ini? Kita bakal buka date of birth. In general, after alpha wave treatments, irritable shortage come no aggression on anger, the patient complete. Oke, kayaknya nih di sini tuh semacam uji coba gunakan gelombang alpha.
Jadi di sini pasien-pasiennya itu yang tadi saya baca itu dia kayak apa gitu, mentalnya sedikit rusak. Oke, ini tombol lari ya. Oke, ini di kanan itu tombol nyalain apa namanya, infrared. Oke, kita ini toilet. Ini salah satu yang itu hit in the toilet. Itu di sini. Kita bawa masuk sini. Oke, kayak ini sensitif. Enggak terlalu sensitif ya. Oke, matanya masih ada. Oke, ini saya deg-degan sudah. Semoga aman aja di dalam sini. Oke, masih. Berapa lama sih? Oke. Aman. Oke, matanya lama banget nih. Itu tangan, itu matanya masih ada di sana, nih. Ada kunci nih, kita lihat. Itu matanya gak hilang-hilang. Oke, matanya warna hijau. Oke, di sana. Oke, di sana ada. Oke, saya mendengarnya. Surprise, motherfucker. Oke, oke, dia ada di situ. Dia. Kayak mati. Kenapa dia yang... Tuh, kita dimasukkan ke... Apa itu namanya? Kayak mayat gitu ya. Oke, mati. Oke, dia malah... Di situ kita gak bisa lewat. Oke, kita ngulang lagi. Oke, dan kita berada di toilet ini lagi. Head in the toilet. Oke, kita sembunyi di sini. Oke, dia ini kayaknya yang benar ini deh tadi tuh. Kayaknya dia ngebuk gitu. Oke, warnanya merah. Suaranya ngagetin itu. Kayaknya dia ngancurin pintu toilet yang lain. Oke, dia ngos-ngosan ini. Karakter utamanya dia ngos-ngosan. Saya juga kayaknya. Oke, matanya sudah mulai putih. Kayaknya sudah aman. Kita ambil lagi tadi kuncinya di sini. Oke, ini seram banget. Nah kan, pintunya dihancurin sama dia. Untung kita nggak sembunyi di situ. Oke, kita kemana lagi ini? Kita nyalain aja ya. Tapi perih ngeliatin gini terus. Tapi nggak seperih ngeliat dia jalan sama orang lain. Oke, ini ada lift. Gak bisa kayaknya ya, rusak ini. Kita bakal... Wah, oke, ini masih serem banget. Oke. Game-nya mirip-mirip kayak Outlast gitu. Tapi ya dia beda banget sih sama Outlast. Kayak nggak muat. Oke, buka lagi pintunya. Oke, buka. Wow, ada tangan. Apa itu? Oke, tutup pintunya. Oh, sudah hilang. Apa tadi? Pasien Alice. Oke, jadi si Alice ini dia terlalu sensitif dengan gelombang alfa, jadi oke. Jadi dia kayaknya
yang berhasil gitu. Dia koma tadi. Oke, ini pintu. Udah itu kita coba aja. Bisa kita buka. Oke, ini ada apa ini? Ambil. Oke, deg-degan ini. Saya mundur dulu. Oke, semoga aman. Yolo, lari, 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 lari. Oke, apa ini? Apa gelap? Tuh, lari, 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 lari. Oke, gelap lagi, kenapa? Oke. Oke, liftnya bisa. Kita coba bakal pakai lift. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, di sini. Oke, okay, di sini kayaknya korban-korban yang di entah apa. Oke, okay, apalagi itu? Kita baca dulu. Kenapa musiknya jadi lebih seram? Oke, jadinya kayaknya Alice ini dicoba yang karena dia memang punya kekuatan supernatural gitu, dia jadi setelah dikenakan gelombang alpha dia malah ngamuk kayak gini ya. Oke, ini sekarang kemana? Kayaknya kita harus balik lagi ke atas. Kayaknya kalau mati kayaknya kita dimasukkan di sini ya. Oke, ini saya deg-degan juga. Oke, itu siapa? Hantu. Sialan. The progress is severed when you pass from one location to another. Oke, kita di bawah siapa itu? Kita masih di bawah sama apa itu, tuyul mungkin. Gak bisa digerakkan ini. Oke, kayak gini aja terus. Joget ya, joget. Kayaknya mati, kenapa itu? Rasengan itu. Ini kayaknya Alice tadi ya. Yang kita baca itu. Oke, 830 find a way out of the morgue. Oke. Berarti kita sampai sini aja dulu. Kita dari situ makanya tinggi tadi. Oke, kita sampai sini saja dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka, klik like dan subscribe karena itu akan membantu saya. Oke teman-teman, terima kasih, terus berkarya dan sampai jumpa.